المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ذكر الرحمة. الرحمة وصف عظيم، ولهذا كان الله سبحانه وتعالى لم يصف الصحابة رضي الله عنهم إلا بها، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمة، رحمة ini riqqatun kelembutan yang membuahkan at-tafaddul wal ihsan, memberikan atau membuahkan rahmat tersebut at-tafaddul wal ihsan, kemuliaan dan kebaikan. Jadi rahmat itu adalah kelembutan yang memberikan kepada yang lain kemuliaan dan kebaikan. Itu rahmat. Kelembutan diberikan oleh Allah. Dari kelembutan itu yang diberikan oleh Allah memberikan orang yang mendapatkannya apa? Kemuliaan, kebaikan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. La rahmah ini adalah wasfun azimun, sifat yang agung daripada sifat-sifat Allah. Karena itu diawali setiap membaca Al-Qur'an atau di awal surat dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya sama, artinya sama. Ar-Rahman dan Ar-Rahim artinya sama. Tapi yang satu lebih dalam dari yang pertama. Yang satu lebih luas, lebih detail, lebih terperinci daripada yang lain. Padahal nama-nama Allah atau sifat-sifatnya Allah banyak, tapi kenapa di satu kalimat Allah menyebutkan dua-duanya? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Sifat rahmatnya Allah begitu besar, melebihi segalanya. Nah, melebihi segalanya. Bahkan rahmatnya Allah, kalau seseorang itu mendapatkan rahmat, rahmat ini bisa menyalip, mendahului azabnya Allah. Jadi kalau orang itu sudah mau disiksa misalnya, mau diazab, tapi kalau Allah merahmatinya, langsung nyalip, gak sampai tersiksa. Ibarat orang mau mukul, mau mukul, sudah jalan ini. Tapi kalau rahmat datang, belum sampai turun ke pukul, ini sudah terhindar dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati sabagat ghadabi, rahmatku sabagat, mendahului ghadabi, murkaku. Nah, karena itu sifat yang besar, sifat yang agung. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para sahabat dan tidak mensifatkan dengan yang lainnya. Allah mensifatkan para sahabat dengan rahmah, tidak mensifatkan dengan selainnya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, tegas, tanpa toleransi, keras kepada orang-orang kafir. Dalam kebenaran, dalam kebenaran, dalam kebaikan, tanpa ada toleransi. Bukan dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan, ya ada toleransi, dan itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi beberapa orang yang bodoh aja, yang menganggap antara toleransi dengan lainnya ini tidak ada. Ya, orang bodoh ya. Karena Nabi mengajarkan bagaimana bertetangga kepada seorang non muslim, diajarkan oleh Nabi. Apakah itu bukan termasuk toleransi? Itu termasuk toleransi. Tapi setiap perbuatan itu ada batasan.
Halal ada batasannya, syubhat ada batasannya, makruh ada batasannya, haram ada batasannya. Inna likulli syai'in hima. Segala sesuatu itu memiliki batasan, ada batasannya, jangan dilewati. Obat ada batasan, oh ini masih kecil dosisnya sekian, ini sudah dewasa dosisnya sekian. Lah kalau anak kecil melewati batasan dosisnya, overdosis. Orang dewasa melewati batasan daripada ukuran kandungannya, overdosis. Sama dengan toleransi, kelebihan, keburukan yang akan dihasilkan. Sekarang itu, sekarang dalilnya toleransi, toleransi, akhirnya apa? Disetir sama mereka. Awalnya kita ini bertoleransi dan itu, saking toleransinya sampai menghinakan agamanya sendiri di dalam tempat peribadatannya mereka. Soalkan solawatan terbangan di tempat peribadatan mereka, toleransi bagaimana ini? Dihinakan ini, walaupun mereka seakan-akan menghormati, itu adalah kebodohan. Orang di olok-olok ya apa sih? Orang digunggung apa bahasanya itu? Hah? Apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Bahasa Jawanya itu kan digunggung. Seneng bisa nganu goblok. Itu sudah dilakukan orang-orang munafik. Bahkan bukan kepada orang biasa, kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi. Mereka menjunjung tinggi ini itu dan sebagainya, tapi di balik itu mereka menertawakan. Itu sudah dijelaskan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah itu. Ketoro le ndak tau ngaji Al-Qur'an kayak ngono ya akhirnya. Bodoh. Tertipu. Apa idza khalau ila syarihim qalu inna ma'akum. Apa? Wa idza qila lam apa aminu kama amanu nasu qalu anu minu kama anu sa ala inna musafa ala qila yamun wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syarihim qalu inna ma'akum inama nahnu mustahzi'un. Cuma mengolok-olok mereka aja. Menipu mereka aja. Tapi Allah membalas, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Karena itu semuanya ada batasan. Lah orang-orang yang bersama Nabi yaitu para sahabat, asyidda 'alal kufar. Tegas mereka dalam kebenaran, tidak ada toleransi sama sekali. Dalam yang hak mereka tidak ada toleransi sama sekali. Dalam kebatilan tidak ada toleransi sama sekali. Ada isu kan tidak apa-apa hukumnya kayak mereka kan tidak ada hukumnya. Buat kita orang Islam memang tidak boleh, buat mereka kan tidak ada itu, biarkan tidak apa-apa, tidak ada. Itu namanya toleransi yang kebacut itu. Toleransi yang salah enggak, asyidda 'alal kufar. Itu sifatnya para sahabat. Kemudian ruhama ubainahum. Para sahabat itu ruhama, saling merahmati, saling mengasihi. Makanya kelembutan ada pada mereka. Sehingga apa? Apa yang mereka miliki untuk saudaranya semuanya akan diberikan. Bahkan lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya. Kenapa? Rahmah. Ada riqqah, kelembutan dalam hatinya. Yang dari kelembutan itu mereka memberikan kemuliaan, keistimewaan, kebaikan kepada selainnya. Bahkan melebihi kebaikan kepada dirinya sendiri. Itu yang diberikan. Rohama, saling merahmati, saling mengasihi. Bainahum, di antara mereka. Di antara para sahabat atau di antara orang Islam, di antara orang yang beriman, saling merahmati. Mereka masing-masing memiliki kelembutan. Dari kelembutan itu mereka memberikan
kemuliaan, keistimewaan kepada orang Islam lain atau memberikan kebaikan yang dia miliki untuk orang Islam lainnya atau orang yang beriman yang lainnya. Beda kalau orang sudah diracuni, ruhama bainahum ini hilang. Ayat Al-Quran itu sedikit demi sedikit artinya atau manfaatnya atau kandungannya itu pergi, hilang dari akal mereka. Kenapa? Sudah disusupi oleh racun. Sama orang Islam, pada orang Islamnya ini mungkin Jumatan satu masjid, tapi di luar itu beda cara berdakwah, beda gaya berdakwah, atau beda organisasi, sesat. Jangan ikut ini. Disebarkan bukan hanya di sini, di sana-sana, keliling disebarkan. Ojo gelem ambek kelompok iki sesat iki. Mana ayat Al-Qur'an ruhama bainahum itu ndak ada. Enggak ada. Disebarkan di sana-sana. Cok, cok melu. Kelompok ini sesat. Lah sesatnya di mana coba? Yang sesat itu orang yang mendukung satu kelompok untuk mendapatkan duit atau yang tidak mendukung. Nah, coba katakan. Ada kampanye mendukung ini, mendukung itu untuk dapat duitnya. Sama yang tidak mendukung manapun tapi ikut serta dalam pencoblosan misalnya, mana yang sesat? Yang nerima duit kampanye untuk supaya mendukung ini walaupun orangnya zalim misalnya, dengan yang diem tidak mendukung ini tidak mendukung itu tapi dia memiliki pilihan, mana yang ini keburukan yang double itu? Dia tahu kalau dia zalim dikatakan oh ini baik, ini bagus, ini. Orang yang zalim, orang yang keburuk dia anggap baik karena dapat duit, lalu memerintahkan orang untuk memilih orang yang zalim. Ingat, tidak ada kemaksiatan yang lebih besar ketika membiarkan kemaksiatan Allah tetap berjalan, termasuk mendoakan orang yang zalim untuk sukses. Dan itu ada di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu enggak usah udah ikut-ikutan. Ikut-ikutan dukung itu buat apa coba? Buat apa? Tugasnya itu bukan dukung mereka, tugasnya dukung Rasulullah. Itu banyak keluarga kita, tetangga kita, teman kita, masjid-masjid yang takmirnya enggak ngerti hukum, yang khotibnya enggak ngerti, yang tukang membersihkan masjid yang ngerti. Itu kenapa enggak dukung keliling dibelani? Dari tempat ke tempat belani. Oh, dari sekarang sudah gerak ke sana, gerak ke sini. Nah, loh, apa enggak gerak mulai bian untuk dakwah itu mengajarkan kepada orang-orang cara mensucikan pakaian, cara sholat yang benar. Kenapa enggak? Pasti kalau ditanya duwe alasan, ono e alasane. Nah, intinya alasannya satu, duit. Ya. Coba warga itu mengumpulkan duit bendino ngei. Oh, ndak ono alasan meneng wis iki alasane. Wah, kula mboten saged medal-medal teng pundi-pundi. Kula iki dipanjeri ambek wong-wong iki kok ngajari tok wis sampe wong-wong iki. Oh iya, siap lek ngono. Kenapa? Ada kosongan. Ya teko, lek ndak gelem ya wis salahmu dhewe lah apa ndak teko. Ndak gerak, ndak gerak, tetep di tempat, ya. Nah, itu lihat para sahabatnya itu disifatkan oleh Allah ruhama. Allah mensifatkannya mereka itu dengan ruhama, saling mengasihi, ya, di antara mereka. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, memerintahkan kita irhamu man fil ardi. Rahmatilah, sayangilah semua yang ada di bumi. Lebih khususnya mukmin muslim. Orang-orang lemah, masakin, al-fuqara wal masakin, anak-anak yatim, itu khususnya. Tapi secara umum siapapun rahmatilah, kasihilah, walaupun orang kafir kasihilah. Kasihan apa enggak kasihan? Kasihilah. Ya apa caranya? Coba ajak mereka
untuk beriman kepada Allah dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Sampaikan ke mereka, nah, dengan tutur kata yang baik, dengan ajakan yang lembut dan yang lain sebagainya. Kasihan, ya apa ada orang sakit, kasihan, ya apa caranya dia sembuh, obati, ya. Ajak untuk semangat dalam berolahraga misalnya, mengurangi derita yang dia alami dan yang lain sebagainya. Kasihani, jangan dikapok-kapok, no kapok, janois, cek kapok, nyungsep-nyungsep, jangan. Irhamu man fil ardi, siapapun itu, lebih khususnya orang beriman, orang yang Islam. Lah kalau kita merahmati orang-orang yang ada di bumi ini, makhluknya Allah yang ada di bumi ini, apa balasannya? Yarhamkum man fis sama, yang di langit akan merahmati kalian, mengasihi kalian. Siapa yang di langit? Para malaikat, nah, makhluk-makhluk Allah yang mulia. Nah, tentunya Allah pun akan merahmatinya. Inna Allah azza wa jal yu'amilul abda yawmal qiyamah biwasfihi wa khuluqihi alladhi yu'amidu bihi ikhwanah. Faman kana lil khalqi jannatan wa rahmatan wa dhillan dhalilan yastarihuna fihi kana Allahu lahu kadzalik. Allah, katanya Al-Habib Ali Habsyi ini dalam kitabnya Futuhat Al-Aliyah, sesungguhnya Allah itu bermuamalah kepada seorang hamba di hari kiamat dengan sifatnya hamba tersebut dan perangainya hamba tersebut, yang mana ia bermuamalah kepada saudaranya yang lain. Jadi muamalahnya Allah kepada kita itu tergantung muamalahnya kita kepada makhluknya Allah, khususnya al-muslimun wal-mu'minun. Bagaimana sikap kita kepada orang Islam, kepada orang beriman, seperti itulah sikapnya Allah kepada kita nanti di hari kiamat. Kalau kita kepada orang Islam lembut, kita kepada orang Islam baik, membantu, menolong, menasihati, lah Allah akan bermuamalah kepada kita di hari kiamat seperti muamalahnya kita kepada mereka. Makanya jangan semuanya pribadi, diri sendiri. Karena muamalahnya Allah tergantung muamalahnya kita kepada orang. Makanya harus sumeh kepada orang, senyum. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dan Allah ridha, maka kita harus bertemu dengan semua orang Islam, orang mukmin ini dengan wajah senyum, sumeh, yang bahagia. Lu mereka senang. Nah, kalau mereka senang berarti Allah akan bermuamalah dengan kita dengan keridhaannya, dengan kesenangannya. Kita membantu dan lain sebagainya, lu Allah pun akan melakukan seperti itu kepada kita, tergantung muamalahnya kita kepada orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman. Faman kana lil khalqi jannah wa rahmah wa dhillan wa dhalilan yastarihuna fika an Allah lahu kadzalik. Kalau kita ini memiliki tameng, rahmat, naungan yang di dalamnya atau di tempat itu istirahat daripada saudara-saudara kita misalnya, maka Allah pun akan memberikan itu kepada kita nantinya. Sehingga diceritakan di sini tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu kan sebagaimana kita ketahui ya tasaffahun nas ayyanduru fi syu'unihim wa ahwalihim. Sayyidina Umar itu selalu memerhatikan urusan-urusan dan keadaan-keadaan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Bahkan Sayyidina Umar itu wa yas'aluhum an umara'ihim, bertanya kepada mereka tentang apa pejabat-pejabatnya, bertanya kepada orang-orang Islam tentang pejabat-pejabatnya yang memimpin mereka. Wa idza balaghahu an ahadin minhum la ya'udul marid wa la yadkhulu 'ala dha'if azalahu. Kalau Sayyidina Umar itu mendengarkan dari rakyatnya ada pemimpin yang tidak menjenguk orang yang sakit atau tidak datang ke orang yang lemah, maka di
copot sama Sayyidina Umar. Jadi misalnya kayak gubernur, bupati, camat dan semisalnya ini anggap Sayyidina Umar itu seperti presiden. Karena Amirul Mukminin itu bukan seperti presiden, lebih besar dari presiden. Anggap seperti presiden lah gampangannya. Sayyidina Umar ada di situ apa? Menteri. Ada di situ gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Lah Sayyidina Umar itu tanya kepada rakyatnya yang dipimpin oleh mereka. Nih, gubernur, rakyatnya ditanya, gimana gubernur itu? Atau wali kota ditanya, gimana wali kota itu? Atau bupati, gimana bupati itu? Kalau rakyatnya ini ngomong, bupati ini kalau kita sakit gak pernah datang, gak pernah jenguk. Wah, ada orang yang gak mampu, gak pernah didatangi. Misalnya ngomong, dicopot sama Sayyidina Umar. Kalau sekarang kan dicopot kalau ketahuan korupsi. Kalau ketahuan, kalau gak ketahuan, ya lah dicopot, bagi-bagi. Ini enggak, dicopot sama Sayyidina Umar. Selepas. Wes, enggak layak ini. Itu Sayyidina Umar. Lah Sayyidina Umar ini tegas dalam memimpin. Jangan macam-macam melalaikan kewajibannya kepada yang dipimpin. Tapi ketika berada di rumah, Sayyidina Umar ini lembut. Atau ketika bertemu dengan orang yang membutuhkan, lembut. Lembut. Tapi kepada pemimpin untuk menjalankan kewajibannya tegas. Lah Sayyidina Umar ini pernah di rumahnya sedang berbaring. Akhirnya ada anak kecil atau putranya atau cucunya duduk di atas perutnya. Duduk di atas perutnya. Masuk datang ke Sayyidina Umar sekretarisnya atau bendaharanya dalam kepemimpinannya. Fa'ankara dzalik. Si pengurus ini yang masuk yang datang ke Sayyidina Umar ini ngelihat seperti itu ingkar. Kayak loh, Sayyidina Umar kok dilungguh embere cilik. Kok anak itu enggak takut gitu loh. Kok berani ingkar. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada dia, "Fa kaifa anta ma ahlik? Kalau kamu dengan keluarga kamu bagaimana?" Wah, dengan bangga jawab, aku kalau masuk kepada keluargaku yang ngomong langsung diem. Jadi kalau aku masuk gak ada yang berani ngomong, diem kan. Nah, akhirnya kata Sayyidina Umar, "I'tazil annas, keluar dariku. Nah, ini gak pantas kamu dijadikan apa dalam kapal pengurusan, keluar." Nah, dipecat sama Sayyidina Umar. Nah, alasannya apa? Fa inna kala tarfuk bi ahlik wa waladikana, kamu tidak lembut, tidak memiliki sifat rahmah kepada keluargamu dan anakmu. Bagaimana kamu bisa memiliki kelembutan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pikirannya luas. Kalau kepada keluarga aja enggak lembut, apalagi kepada yang lain. Nah, tapi jangan lembut kepada keluarga, kepada yang lain zalim. Nah, enggak, kepada umatnya Nabi Muhammad kita harus lembut. Nah, kepada keluarga juga seperti itu. Karena Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah taala minal mubalighin fi takhalluq birahmah. Hatta inna rubbama kana yamuru bil gham fala yusallim alaihim wa yaqul akhaf an yahtaqiruni fala yaruddu alayya salam fayasamu bisababihi. Abu Muslim Al-Khawlani ini di antara orang yang sangat dalam mengasihi, dia sangat berakhlak, berbudi seperti yang luar biasa dalam rahmah. Jadi kelembutannya luar biasa. Bahkan terkadang beliau ini ketika melewati satu kelompok orang yang sedang duduk bersama-sama, enggak salam. Enggak mengucapkan salam. Mestinya kan yang diajarkan itu kalau kita jalan ada orang yang duduk-duduk, kita mengucapkan salam. Kan sunahnya seperti itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasalam. Bahkan Nabi mengatakan apa? Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Lah ini enggak dilakukan. Padahal beliau adalah seorang ulama. Tapi karena tingkat rahmatnya yang luar biasa sehingga beliau ketika melewat terkadang enggak mengucapkan salam.
Lah alasannya apa? Akhaf an yahtakiruni. Aku khawatir mereka meremehkan aku. Fala yaruddu alaihi salam, karena meremehkan sehingga mereka tidak menjawab salamku. Karena tidak menjawab salamku, karena menjawab salam itu hukumnya wajib, fayak samu bisa babi, akhirnya mereka mendapatkan dosa karena aku. Jadi intinya apa? Aku nggak mau mereka mendapatkan dosa karena aku, sehingga aku lebih baik tidak mengucapkan salam kepada mereka. Lihat rahmatnya. Jadi alasannya tidak mengucapkan salam karena takut mereka mendapatkan dosa meninggalkan menjawab salam karena meremehkan beliau. Karena wajiban kan tidak boleh diremehkan dari siapapun. Tapi ini karena diremehkan akhirnya ditinggalkan karena enggak mau seperti itu. Sudah enggak mengucapkan salam kepada mereka. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya alimal hal, ilaika wajhatul amal, famnun alaina bil ikbal, wa qul lana waslihil bal. Ya Rabbi ya Rabbal arbab, abduk fakiruk alal bab, ata wa qad batal asbab, mustadrikan ba'da mamal. Ya wasi'al judi judak, al khairu khairuk wa indak, fawqa alladhi rama abduk, fadrik birahmatik fil hal. Ya mujid al khalqi turra, wa musi'al kulli birra, as'alu kasbal satra ala al-qabaih wal akhtar. Ya man yara sirra qalbi, hasbi tila'uka hasbi, famhu bi afwika dhanbi, waslih kusudi wal a'mal. Rabbi alaika timadi, kama ilaika istinadi, sidqan wa aqsa muradi, ridha'uka daimul hal. Ya Rabbi ya Rabbi inni as'aluka al'afa anni wa lam yakhif fi qadhanni. Ya malikal mulki ya wal, ashku ilaika wa abki min syu'mi dhulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syahwatil kil wal qal wa hubbi dunya zamimah
ma fi hal balaya mukima wa hashwa afat wa syuar ya waiha nafsil gawiya anis sabili sawiya adha turawij alaya wa qasdu al jah wal mal ya rabbi qad ghalabatni wa bil amani sabatni wa fil hududi kabatni wa qayyadatni bil akbar qad ista'antu ka rabbi ala mudawati kalbi wa halli uqdati karbi fanzur ilal ghammi anjal ya rabbi ya khaira kafi ahlil alayna al-awafi falaysa shaytham makhafi alaika tafsil wa jamal walhamdulillahi rabbil alamin makhlukati sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala dhikrika wa dhikril ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala sayyidina makhlukatik sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa dhikrika wa dhikril ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala sayyidina makhlukatik sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala dhikrika wa dhikril ghafilun Rabbana fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi bagina wa bagi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahil kutri unza wa dhakar Rabbi wafikna wafikum lima tartadhi qalan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan da'ima wa akhila atkiya ulama nahdha bil khair wa nufa kulla syar Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirrah bir rida minka al-uyun wa kui anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulun manun wa ufir wa astur anta akram wa masatar wa salatullahi tawshal musafa madilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi'li nasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihi al-urar Allahumma adina bi hudak wa ja'alna bima yusari fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم حالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوب
ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديواني ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائي واسلكني سبيل هداك وألحقني بحسبك اللهم أزلني بمن يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجب ويزول فعليك صلى الله عليه وسلم صلاح كل حال الى حديث سيدنا محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمل وزوج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المجتهدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا من هزال ماجه اللهم دنيسا وزين بدر بن احمد وزين علوي بن بدر بن احمد وزين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وحسين الشيخ عبد الرحمن السكاب وابن بكر سكران وعلم المخضر واخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن ابي بكر الادني والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سلم واخي اقيل بن سلم والحبيب احمد بن محمد الحبيب الزهيب الشيخ عبد الرحمن محمد الرجبي من العرشي والابيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبير بن باس وابي عمر بن عبد الرحمن الطاس الشيخ بن عبد الله فارس كل الرشاد وطليبه البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج وجد الاسلام ابي حامد محمد محمد الغزالي واصولهم وفروعهم ومشايخهم والمذنبين والمحبين والمذنبين والارواح والدين ووالدكم وامتنا وامتكم وامت المسلمين والارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا واموات اهل هذا البلد من اهل لا اله الا الله واحياء من الميدين بحقهم على الله واسرارهم عند الله ان الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقنا في الدين ويا علمنا تاويل ويهدينا الى سبيل الزبير ويرزقنا فهم النبيين ويحفظ المرسلين ويلهم الملكة المقربين ويحيينا لدك ويفضل من كل اذى وبلوى ويقضي جميع الدنيا بالمسرات الاخره بالمغفره ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علوم اعمال واخلاق ونيه لهذه النيه وعلى كل صالحه وعلى من وزر صلى الله عليه وسلم وعلى من هو شيخنا ونينا وما كسكسنا وما طلبنا والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا من بيده قال الامر كلها والى رجل الامر كلها فتح يا عليم فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اصلحني وذريه واجعل الحاجات كلها مقضيه ديني ودنيوي واخروي بجاه خير البريه اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد.